Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang cara budidaya tanaman pare ya teman-teman. Ya jadi pare ini pahit teman-teman, tapi harganya manis. Jadi harga hari ini teman-teman tadi sore kita panen itu di 14.000 teman-teman. Tapi kita ngantar ke pasar karena katanya orang pasar gak ada sempet ngambil ke kebun teman-teman. Ya jadi biasanya sih cuma 7.000 sampai 8.000, cuma gak tahu kenapa ini lagi bagus sekali harganya teman-teman. Ya jadi sangat seksi teman-teman. Ya ini bukan sekedar cuma sekedar pupuk teman-teman kalau pare. Tapi yang paling penting adalah gimana supaya misalnya kita mau pakai lanjaran atau para-para gitu kan. Nah kemudian potong apa daun bawah atau enggak, tunas bagaimana gitu ya. Nah ini kita bahas lengkap teman-teman. Ya makanya ya teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Jangan lupa kita pencet dulu tombol like-nya. Teman-teman ya, jadi kita langsung bahas ke persemaian ya teman-teman ya, sama pupuk dasar. Kita nggak perlu bahas cara buat para-paranya. Mungkin nanti gini deh, misalnya besok saya sempat ke kebun, saya bikinin video di kebun aja supaya bisa jelasin para-paranya gimana. Karena kita membuatnya pakai kawat teman-teman, karena kalau pakai tali kadang-kadang sering patah gitu ya, keberatan buahnya terlalu gede gitu. Jadi mending pakai kawat, lebih paten, lebih awet, karena di situ itu kita nanam pare terus gitu. Pokoknya mondar-mandir itu aja, pare timun, pare timun. Nah itu pakai itu semua ya. Besok kita buatin videonya lah biar lebih jelas teman-teman untuk para-paranya ya. Nah kemudian pare ini bijinya keras teman-teman ya, jadi sebaiknya teman-teman bantu ceplekin ya, diceplekin pakai bagian dalamnya gunting kuku ya. Jadi bukan ujungnya ya, bukan digunting gitu, bukan teman-teman, tapi dicetekin gitu di bagian dalam, diselipin cetek 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 gitu. Nanti dia buka sedikit, nah baru kita rendam sesuai dengan standar membuat bibit ya. Nah untuk ngerendamnya pakai apa aja gitu ya, saya taruh linknya di deskripsi aja ya, biar nggak berulang-ulang teman-teman bisa langsung lihat cara kita ya, semai gitu aja, cuma bakterisida POC rendam udah, langsung kita taruh di tempat semaian. Mau pakai pot tray lebih bagus, kalau mau pakai jurus kepret ya pakai jurus kepret, nggak ada masalah ya. Yang penting waktu memindah akarnya jangan banyak patah teman-teman ya. Jadi untuk di semaian itu nggak lama teman-teman, kalau kita main ceplek itu 3 hari dia udah mulai tumbuh. Nah habis itu kita buka 3 hari, kita semprot POC ya, dosis rendah aja. Satu tangki itu kita pakai paling 2 tutup paling banyak teman-teman ya. Jadi itu kita cuma POC aja, semprot tipis-tipis tiap hari kita semprot ya. Nah di semaian itu selama 1 minggu itu kita udah semprot-semprot terus. Habis 1 minggu udah kita jangan semprot 1 minggu lagi, tapi kita semprotnya mulai di 3 harian ya. Jadi 3 harian kita semprot itu pakai POC ya, POC ini 2 tutup teman-teman ya di semaian ini ya. Kemudian kita pakai ultradap, ultradap juga sama 2 sendok teman-teman ya, 2 sendok, sendok teh ya, bukan sendok makan. Kalau teman-teman itu kalau pakai sendok makan bisa, tapi nggak munjung, tapi lebih apa ya, nggak peres gitu, jadi agak-agak naik sedikit. Kurang lebih itu kalau per liternya itu ya anggap sekitar 2 gram per liter ya untuk ultradapnya teman-teman, jadi nanti lebih tahan. Nah kemudian untuk jarak tanam ya, jarak tanam itu kita pakai biasa 70 ya, 70, supaya apa, nanti ada ruang biar kita bisa gas tanaman yang di atas pas dia udah nyampe di para-paranya ya, di atasnya, supaya nanti lebih paten gitu. Kemudian sirkulasi udara supaya bisa terjaga teman-teman, jadi nggak terlalu lembab, nanti kalau terlalu lembab kuning ya. Pare ini penyakitnya sebenarnya nggak banyak, cuma masalahnya kuning daunnya, kemudian adalah kutu putih ya yang bikin, sama trip, udah itu aja, sama lalat buah. Nah lalat buah ini nanti dia bikin buahnya itu melengkung teman-teman, nggak mau lurus walaupun kita udah pakai para-para ya kan. Tujuan kita biar nanti buah yang gantung itu dia lurus kan. Nah tapi kalau kena lalat buah dia pasti bengkong, di mana dia ngentup di situ dia bengkong teman-teman ya. Jadi hamanya nggak banyak, penyakitnya juga nggak banyak. Nah kemudian jaraknya 70 kita tanam ya di sini, terserah teman-teman mau gaya single atau double begini ya. Biasa sih rata-rata saya lihat kalau teman-teman itu pada single semua ya, jadi satu baris supaya lebih enak naruh para-paranya teman-teman. Nah kemudian pindah tanam
Di Semayan ini berapa lama, teman-teman? Kita standar di 18 hari maksimal. Ya, jadi 18 hari harus sudah dipindah. Itu udah paling telat. Kita tinggal hitung, misal ini bibit saya bisa tanam 2 hari. Berarti umur 16, teman-teman, harus sudah pindah, teman-teman. Kalau enggak, nanti akarnya udah terlalu panjang, banyak stres. Ya, seperti biasa, sebelum pindah, teman-teman harus semprot Ultradap dan POC sebelum pindah, teman-teman. Jadi nanti akarnya lebih tetap terjaga. Ya, setelah kita pindah tanam, ya kan? Nah, ini, oh ininya dulu lupa saya, pupuk dasar, ya. Jadi untuk pupuk dasar itu kita pakai itu 40 gram per tanaman, ya, per tanaman. Jadi teman-teman hitung aja populasi di bedeng ini ada berapa. Misal di bedeng ada 20 batang, ya, 20 bibit gitu kan, 20 batang. Berarti teman-teman tinggal kali 40, ketemulah 800 gram per bedengnya, ya. Jadi hitung bedeng dikali 40. Nah, ini kalau teman-teman pakai pupuk 40 gram ini, ya, itu adalah pakai pupuk subsidi, ya, pakai pupuk subsidi 40 gram, atau mungkin teman-teman pakai pupuk NPK 15, NPK 15 yang Ponska Plus misalnya, itu lebih bagus, itu pakainya 40 gram. Nah, tapi misalnya teman-teman gini, saya biasa pakai pupuk subsidi tapi nggak dapat, atau mungkin saya pakai pupuk NPK 15 tapi nggak maksimal, paling bagus apa? Nah, paling bagus adalah pakai grower, teman-teman, ya, cuma mahal gitu loh. Jadi kita biasa pakai grower, ya, NPK grower, teman-teman. Kita pakai nggak usah banyak, nggak usah sampai 40 gram per batang hitungannya, jadi cuma 30 gram, ya, cuma 30 gram kita sebar di sini, sebar rata aja itu lebih bagus, teman-teman, ya. Kemudian setelah kita pupuk dasar, kapur gimana? Teman-teman bisa simak video menghitung kapur, saya udah buat juga gitu biar kita nggak berulang gitu, ya, jadi kontennya nggak terlalu panjang, teman-teman. Nah, 18 hari ini pindah tanam, ini harus disiram, ya. Ini untuk musim panas, sekarang panas sekali di sini, teman-teman. Jadi kita mesti waspada sama gelombang panas, ya, udaranya kan kadang datang panas gitu. Nah, itu bisa bikin gosong tanaman, teman-teman, ya. Kemudian disiram. Nah, pupuknya kita pakai sebaiknya adalah dikocor, ya. Kalau musim hujan baru kita bisa bagusnya ditugal. Jadi lihat situasi dari iklim, teman-teman, sekarang ada perubahan iklim dan lain sebagainya, kita mesti lebih ekstra supaya tanaman kita bisa tetap maksimal, ya. Jadi pindah tanam umur 18, sekarang kita mulai ke pemupukan pertamanya kapan, ya, sebentar saya hapus dulu. Oke, teman-teman, ya, jadi setelah 18 hari tanaman itu kita pindah, ya, bibit itu kita pindah, kita kan langsung siram, ya. Usahain tanah media tanamnya atau bedengannya itu selalu lembab, teman-teman, jadi nanti pertumbuhannya bisa lebih paten, ya. Nah, kemudian pupuk pertama kita masukkan, atau kita dari penyemprotan aja dulu biar lebih enak, ya. Jadi semprot pertama, semprot itu umur 3 hari, teman-teman. Semprot pertama itu teman-teman harus lakukan 3 hari setelah tanam, 3 HST, teman-teman, ya. Jadi 3 HST ini nggak usah aneh-aneh, teman-teman, cukup pakai POC 3 tutup, ya, 3 tutup. Kemudian tambahkan lagi Ultradap, ya, Ultradap ini sama 2 sendok makan, ya, teman-teman, ya, 2 sendok penuh, ya, 2 sendok makan penuh. Nah, kemudian setelah disemprot ini masuklah ke 7 HST, ya, 7 HST. nah, ini teman-teman mau lihat nih, ada nggak yang dimakan sama belalang gitu, ya, dipotong, atau mungkin daunnya dioret-oret. Nah, itu teman-teman bisa lakukan semprotan juga nih di 7 HST. Itu teman-teman bisa lakukan penyemprotan bahan aktifnya yang misalnya ini apa, regen, ya, teman-teman, ya, teman-teman bisa semprotkan regen. Jadi dilihat aja ada serangan atau tidak gitu. Atau mungkin di 3 HST ini teman-teman mau ditambahkan lagi sama insektisida, itu juga lebih baik, teman-teman, ya, ditambah regen, ya kan. Nah, kemudian jadi kita masuk di 7 HST ini, kita mulai kocor pertama, teman-teman, ya. Ini dikocor per batang itu teman-teman basahin dulu, ya, jangan langsung kocor pupuk, ya. Jadi harus air dulu, setelah basah baru pupuknya masuk, teman-teman. Nah, ini kocornya kita pakai NPK 15 saja, teman-teman, ya. NPK 15 dosisnya nggak usah banyak-banyak, 2,5 gram, ya, 2,5 gram per tanaman, ya, per tanaman.
Nah, kemudian kita tambah di sini adalah boroni. Ya, boroni. Boroni itu sama 2,5 gram ya per tanaman. Nah, misalnya teman-teman nggak ada boroni, ini NPK-nya jadi dosis boroni masuk ke NPK, teman-teman. Jadi ke 5 gram ya. Nah, misalnya teman-teman pakai drum, berarti satu drum berapa nih? Nah, satu drum itu kan rata-rata di 200 liter, ya kan? Nah, 200 liter ini cukup untuk 800 batang, teman-teman. 800 batang dengan dosis 250 mili ya, atau satu gelas. Ya, satu gelas per batangnya, teman-teman. Jadi, kalau untuk segini, ini kita perlu 2,5 kali 800. Berarti kurang lebih ini di NPK-nya adalah, kalau 200 liter ya, ini kelihatan enggak? Oh ya. NPK-nya itu berarti 2 kilo plus boroninya juga sama 2 kilo, teman-teman. Ya, ini kita masukkan ke 200 liter, baru nanti setiap batang kita kocor 250 mili atau 1 gelas per tanamannya, teman-teman. Ya. Nah, kita masuk ke berikutnya sebentar. Oke, teman-teman ya, kita masuk di 10 HST. Tadi di 3 HST kita sudah semprot, maka di 10 HST ini kita semprot lagi POC, teman-teman, ya. POC 3 tutup. Ya, kemudian ultradap lagi, masih ultradap, ultradap. Itu 2 sendok, ya, 2 sendok makan. Kemudian kita tambah di sini adalah Bion. Ya, Bion M. Kemudian kita tambah lagi yaitu Avidor. Ya, Avidor. Nah, ini adalah untuk mencegah virus kuningnya, teman-teman. Ya, sedangkan Bion M untuk imunisasi dari tanamannya. Nah, kemudian di umur 14 HST itu kita masih sama ya, kayak di umur 7 HST tadi, yaitu 2,5 gram NPK ya, sama 2,5 gram boron, teman-teman ya, boroni. Nah, ini sama aplikasinya, kemudian masuk lagi di 10 tambah 7 berarti sini 17 HST. Ini, nah, sebelum nyampe ke 17, di umur 14 ini sebaiknya teman-teman sudah mulai melakukan potong tunas airnya, teman-teman. Ya, jadi kan kadangan dia tumbuh naik ke para-para itu tanaman ini kan harusnya naik gini ya. Nah, kita harus pelihara yang utamanya aja, teman-teman, ya. Ini biasanya nyampe sini ini 2 meter ya. Ini di 22 sampai 25 HST, teman-teman. Nah, ini nggak boleh ada ini tunas air yang keluar ya. Jadi sedini mungkin cabang-cabang yang keluar itu kita harus potong ya. Teman-teman bisa potong lebih baik pakai gunting kalau yang belum pernah. Kalau yang udah sering ya pakai tangan didengkek ke atas, itu biasanya nggak lecet. Tapi kalau teman-teman dengkek ke bawah, dia biasanya lecet, takutnya nanti jamuran, teman-teman ya. Jadi lebih aman pakai gunting lah, tek 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 sampai asal keluar, potong, keluar, potong. Jadi nanti cepat, teman-teman. Tapi kalau kita nggak potong, dia ikutan makan pupuk, terus dia lambat naik gitu loh. Karena dia akan ngidupin sulur-sulur apa namanya, tunas-tunas ini gitu, tunas airnya ya. Jadi mending tunas airnya yang bagian bawah itu potong aja, begitu dia sudah keluar satu daun. Jadi begitu keluar satu daun, potong, keluar satu daun, potong ya. Oke, jadi di 17 HST ini kita mulai rubah ya. Kita harus mulai masukkan di sini POC ya. Sama masih ya, 3 tutup ya, 3 tutup, kemudian ultradap, ultradap sama 2 sendok, 2 sendok makan. Kemudian, nah di 17 ini kita masuknya masih Avidor, sesuai pola QQ ya, Avidor. Nah, kemudian kita tambah adalah yang Abamectin, teman-teman ya, Abamectin. Nah, ini kalau Avidor nggak ada, intinya adalah imidaklorifit ya. Avidor ini isinya imidaklorifit, teman-teman. Jadi dosis cek kemasan rata-rata di 1 gram per liter, teman-teman ya. Kemudian ini sudah. Nah, kemudian di umur 21, di umur 14-21 ya, 21 HST ini kita mulai naikkan pupuknya, teman-teman, karena harapannya adalah 22-25 dia sudah nyampe di atas sendiri ya. Jadi ini pupuknya kita naikkan, yaitu NPK. NPK-nya kita pakai langsung ganti, teman-teman. Jangan pakai NPK 15. Yang ini kan tadi masih NPK 15 ya. Nah, ini kita ganti NPK yang grower. Ya, yang grower. Nah,
Yang grower ini kita pakai 5 gram. Ya, 5 gram per tanaman. Per tanaman. Kemudian kita masih tetap pakai boroni, ya, boroni itu 2,5 gram. Tetap ya boroni sampai panen nanti tetap segitu. Ya, per tanaman. Nah, di umur 21 ini biasanya sudah mulai muncul bunga di sini, teman-teman. Buahnya, bakal buah udah mulai apa segini-ginilah ya. Dia udah mulai keluar segini-segini. Nah, di 21 HST makanya di umur berikutnya yaitu 17 tambah 7 berarti di umur 24. 24 HST. Ini kita mulai hajar pakai MKP, teman-teman. Ya. MKP aja kita pakai 3 sendok. MKP 3 sendok supaya nanti buahnya bisa ngisi, teman-teman. Nah, kemudian di sini perlu nggak kita pakai insek dan lain sebagainya? Teman-teman sesuaikan sama serangannya, ada serangan enggak? Ya kan? Kalau ini avidor sudah 2 kali, berarti ini nggak boleh pakai avidor lagi. Teman-teman harus pakai misalnya abamektin deh, gitu ya, buat nyegah keriting. Teman-teman bisa pakai abamektin. Mektin plus apalagi yaitu misalnya lanet misalnya ya. Takut nanti ada yang suka makanin daun, teman-teman ya, atau mungkin mau pakai yang lain pun nggak masalah, yang penting dilihat serangannya aja ya, karena harga pestisida mahal, mending kita no pest no spray, jadi cuma proteksi sedikit aja, yang penting kita semprot ada bau-baunya ya. Nah, kemudian masuk di umur 28 HST, sebentar. Oke, teman-teman ya, jadi di 28 HST ini berarti kita pupuknya masih sama grower ya. Grower itu kita pakai masih sama yaitu 5 gram. 5 gram per tanaman. Per tanaman ya. Kemudian kita masih pakai boroni juga, sama boroni itu 2,5 gram ya per tanaman. Nah, terus di umur berarti ini tadi 24 tambah 7 berarti di 32 ya, 32 HST. Nah, ini teman-teman, kita mulai semprot pakai KNO3 putih kalau buahnya udah mulai ngisi. Ya, jadi kalau buahnya udah mulai ngisi, kita mesti hajar pakai KNO3 putih, teman-teman. Plus ini kita tambah adalah CNG atau kalnit, teman-teman. Ya. Nah, ini single aja karena ada kalnit. Kalaupun teman-teman mau masukkan di sini, mungkin paling bisa itu fungisida ya, fungisida kontak. Misalnya apa? Kita pakai misal mankosep ya, ditan M45. Atau misalnya teman-teman yakin buahnya udah paten, kita kasih amistartop, nggak ada masalah. Amistartop supaya buah yang udah jadi itu bisa lebih cepat panen. Nah, makanya kita harus masukkan CNG ini atau kalnit supaya efek jelek dari amistartop ini, dia akan menghambat fase generatifnya, itu dinetralisir sama CNG. Maksudnya supaya apa? Supaya nanti buahnya tetap bisa lebih cepat dapat nutrisi, tapi tunasnya dari kalsium itu tunas barunya, atau nanti kan dia nanti kalau udah naik di para-para itu tunasnya keluar semua, teman-teman. Ya, nah itu biar bisa lebih banyak. Ya, jadi kalau tunasnya banyak, berarti buah yang kita hasilkan akan banyak, teman-teman. Jadi kita harus mulai KNO3 putih plus CNG. Ini dosisnya berapa? Ini masing-masing 2 sendok ya untuk KNO3 putih dan CNG, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita mulai di umur lagi 35. Ya, di 35 HST. Nah, di 35 HST ini kita udah mulai naikkan lagi growernya, teman-teman. Ya, kita pakai grower masih sama. Grower itu di 7,5, teman-teman. Ya, itu 7,5 gram per tanaman. Ya. Nah, karena kita sudah semprot CNG, maka kita tidak usah lagi nambah boroni di sini, teman-teman. Ya, supaya lebih hemat. Tapi misalnya teman-teman rasa, oh kayaknya kok daunnya kurang paten, mau hajar boroni lagi deh, nggak masalah. Tetap dosisnya 2,5 gram ya, disesuaikan sama budget dan kemungkinan atau prediksi harga besok waktu panen, teman-teman ya. Nah, kemudian masuk lagi yaitu di 32 tambah 7 berarti 39 ya, 39 HST.
Nah, ini kita semprot apa? Masih sama teman-teman. KNO 3 putih plus CNG, dosis sama 2 sendok. Kemudian fungisida dilihat serangannya, kalau musim panas biasa nggak ada serangan, ya kan? Kita paling tinggal seling di sini. Misalnya 39 tambah 3 ya, jadi di 42. Itu teman-teman bisa masuk insek, ya, insektisida. Misalnya avidor lagi, kita balik, avidor. Kemudian ini wajib untuk mencegah lalat buah. Teman-teman mesti mulai pakai yang namanya destan, ya, destan atau dafat, ya, yang bau menyengat intinya itu. Jadi rekomendasi adalah merek destan atau merek dafat supaya buahnya paten-paten teman-teman, nggak dihajar sama lalat buah, ya. Nah kemudian kita mulai mupuk lagi, berarti 35 ditambah 7. 7 sini berarti 42 juga. Ini kita kocor, ya, kocor lagi dengan sama grower 7,5, ya, grower 7,5 gram. Nah misal teman-teman pakai drum nih, nanti takut tanya lagi ya. Jadi kalau 7,5 berarti ini per 200 liter itu pakai 6 kilo, ya, 6 kilo. Nah kemudian teman-teman, ini kan kita tinggal berulang aja ditengok, cuma untuk nyemprotnya udah cukup teman-teman, nyemprot untuk ngejot buah itu di sini, ya. Nah untuk ini kan udah mulai panen nih, panen pertama. Nah pupuknya kan sama, kita pakai grower 7,5 gram, ya kan, dengan cara dikocor aja terus supaya musim panas kita bantu air biar lebih maksimal teman-teman. Nah itu pupuknya cuma ini aja, setiap minggu kita kasih, setiap minggu kita kasih, sama kita bantu semprot KNO 3 putih sama CNG teman-teman, ya. Nah sampai panen. Terus kalau misalnya kurang, teman-teman tinggal lihat aja pertumbuhannya. Oh daunnya kok agak rontok-rontok, apa, mulai kuning-kuning yang bawah, hajar 10 gram. Itu seperti itu aja sebenarnya teman-teman, ya. Jadi kita lihat setelah panen pertama adalah dosisnya teman-teman mau naikin ke 10 gram atau mau tetap dipertahankan di 7,5 gram, tapi teman-teman harus doping pakai KNO 3 putih teman-teman, ya, dosisnya 2 sendok sampai 3 sendok lihat kondisi tanaman, ya. Jadi itu caranya teman-teman kita nanam parai atau paria, ya. Rollingannya cuma itu aja, yang penting adalah rutin nyemprot, ya kan, rutin kita kasih pupuk, rutin kita cek, dan akhirnya adalah rutin panen teman-teman, ya kan. Nah terima kasih sudah menyimak, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.